Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama semalam. Kami masih boleh beristirahat dan diberikan tubuh yang sehat dan dalam kondisi yang baik ya Tuhan. Terima kasih juga kami boleh diberi kesempatan untuk melayani Engkau ya Tuhan pada ibadah pagi ini. Dan juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Melalui pendeta Pak Iwayan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu agar dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian lagu penyembahan Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Kita akan menyanyikan pujian syukur, yaitu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah membacakan hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu
gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, silakan untuk bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini dapat dibaca melalui Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Kita akan menyanyikan lagu persembahan Di Mana dan Kapan Saja. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bahkan. Di mana dan kapan saja.
Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ada. Kepada Bapak Pendeta Iwayan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, Gembala kami yang maha baik yang telah memelihara, menyertai kami, telah melewati tahun 2020 dengan segala pasang surut suka dukanya. Tetapi kami menyadari kami ada sebagaimana ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih kami telah dituntun, telah memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tak pernah berubah, yang telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang tahun 2020. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berubah itu akan tetap menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, berkat-Nya buat kami semua di tahun 2021 ini. Terima kasih atas waktu sekarang ini bersama-sama bisa menikmati ibadah yang sedang berlangsung. Bahkan kami tetap bisa mengalami lawatan Tuhan melalui pemberitaan firman Allah. Roh Kudus boleh menolong kami semua untuk bisa bertekun mencintai firman-Mu dan kami boleh terus menggenapkannya, mengamininya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ialah Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu sangat baik buat kita semua, yang telah menyertai kita dan memimpin, menuntun, bahkan memberkati kita hari lepas hari. Ya, dan sampai kita berada pada hari ini di minggu pertama di tahun 2021, dan saya mengajak semua mari kita lebih mengakarkan iman percaya kita di sepanjang tahun ini yang sedang kita jalani untuk ke depan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anak-Nya.
kita tetap berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada janji-janji-Nya. Dia pasti akan terus menuntun kita di tengah-tengah lembah ataupun gunung, di tengah-tengah berbagai persoalan kita. Saya percaya Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Nah, mari bersama-sama pada hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita semua yang melakukan dalam hidup hari lepas hari. Adapun tema kita pada hari ini adalah melangkah dengan iman. Saudara, iman ini adalah aset rohani yang luar biasa. Karena iman kita diselamatkan, kita dibenarkan. Karena imanlah yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 itu jelas. Makanya iman itu adalah sebagai satu anugerah kasih karunia. Bukan sembarangan. Kalau sampai saudara dan saya bisa percaya kepada Kristus, menerima Dia, ya, percaya, memiliki iman kepada-Nya, itu karena anugerah-Nya. Jelas di 2 Tesalonikus pasal yang ketiga ayat 2, tidak semua orang memperoleh iman, tidak semua. Itu bukan karena kekuatan kita, kita mau percaya, tetapi karena kasih karunia-Nya. Nah, biarlah kita yang sudah mengalami dan merasakan ya, berkat yang luar biasa atas iman percaya kepada Kristus. Saya mengajak semua kita untuk melangkah di tahun ini. Melangkah juga dalam kualitas iman yang sama kepada Kristus. Saudara, pengertian iman yang kita pegang, yang melahirkan satu kualitas iman yang sungguh-sungguh, ya bukan kualitas iman-imanan, ya, tapi iman yang betul-betul dasarnya itu bukan atas dasar kekuatan logika kita atau berdasarkan fakta, tapi berdasarkan kekuatan firman Allah. Nah, karena itulah dalam kitab Ibrani, inilah pengertian iman yang kita pegang. Ya. Jadi betul-betul definisi iman itu tidak rasional dan tidak bisa dilogikakan. Karena memang dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari statement kalimat ini pun, mau sampai di mana pun itu ahli bahasa, ya tidak akan bisa memahami. Mana mungkin orang percaya tanpa fakta, tanpa bukti. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi logikanya, sangat mungkin di dalam Kristus. Makanya ini sungguh luar biasa. Iman adalah dasar dari salah satu yang kita harapkan dan bukti dari salah satu yang tidak kita lihat. Ya, kalau sudah namanya dilihat kita percaya, itu semua orang juga bisa, logis, biasa, normal. Tetapi kalau kita bisa tetap percaya bukan berarti kita abnormal, bukan. Kalau kita tidak melihat, tidak ada fakta, boleh percaya kepada Tuhan, boleh percaya akan janji-janji-Nya, itu perkara yang luar biasa. Ya. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, salah satu murid Yesus yang sangat sulit percaya. Jadi pada waktu memang Thomas sudah melihat Yesus bangkit dalam sebuah ruangan yang tertutup, dia memandang dengan mata kepala sendiri dan Yesus mengatakan, Shalom, Shalom Thomas. Coba cucukkan jarimu di tanganku. Saya percaya Thomas enggak jadi. Langsung percaya. Tapi bukan di situ.
yang paling menarik, itu sudah menarik luar biasa. Itu satu anugerah Tuhan membuktikan pada Thomas. Tapi pada ayat berikutnya dikatakan, ya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah ini yang sangat dahsyat, luar biasa. Biarlah kiranya kita sebagai umat Tuhan memiliki kualitas iman seperti ini. Ya. Kualitas iman walaupun mungkin tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang memang kita inginkan, tidak ada fakta, tetapi kita tetap percaya. Seperti Abraham yang dicatat dalam Roma 4:18, ya, untuk menantikan sebuah janji keturunan, menanti kurang lebih sekitar 25 tahun. Maka ditulis dalam kitab Roma 4:18 bahwa sekalipun Abraham tidak ada alasan untuk percaya, tidak ada alasan lagi untuk berharap, karena umurnya sudah 100 tahun, si Sarah sudah 90 tahun, mau harapin apa lagi? Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, Abraham tetap percaya. Ya, inilah hal-hal yang sangat mengagumkan kita sebagai pengikut Kristus. Ya, yang sudah diberikan satu anugerah iman, karena iman itu kita dibenarkan, karena iman itu kita boleh ditebus, dan karena iman itu kita boleh diselamatkan. Dan dalam keselamatan inilah kita boleh berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Makanya yang pertama, ya, melangkah dalam iman ini adalah berbicara tentang melangkah dengan pengharapan. Ya, karena iman dan pengharapan itu satu paket. Maka dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tak terpisahkan. Kalau kita mengatakan beriman, kita mesti berharap. Ya, mempunyai pengharapan dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan tadi pada ayat Nas, ya, sangat luar biasa. Di situ kita membaca firman Tuhan. Ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara, mari kita mau berproses dalam iman kita. Kalau kita percaya, berarti kita berjalan dengan pengharapan pasti, bukan pengharapan spekulasi. Saudara-saudara, pengharapan kita ini dalam Kristus Yesus itu berbicara tentang kualitas pengharapan yang sudah berproses melalui penderitaan kesengsaraan, lewat penderitaan kesengsaraan sehingga membuktikan tahan uji. Pada waktu sudah tahan uji akan memunculkan pengharapan. Dan pengharapan itu dikatakan tidak mengecewakannya. Nah, mari coba kita bersama lihat ayat firman Tuhan ini. Sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Biarlah kita memiliki satu dasar pengharapan yang didasarkan atas iman kita kepada Kristus. Maka dikatakan Roma pasal 5 ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, bagaimana ini firman Tuhan, ya, bermegah dalam kesengsaraan. Orang kalau bermegah dalam kekayaan, punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, bermegah itu cocok. Nah ini bermegah dalam kesengsaraan, penderitaan. Itu kan konyol namanya. Apakah konyol? Tidak sama sekali. Ya, jadi apa yang dipandang oleh manusia itu berbeda dalam pandangan Tuhan. Saya sangat dikuatkan dengan hal ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ajaib. Tidak ada kita akan memberikan sebuah nilai atau sebuah view kepada seseorang dikatakan tekun kalau dia nggak kerja keras, ya, kalau dia tidak mengalami sebuah proses dalam hidup ini melalui ada banyak badai pencobaan. Kita tidak bisa mengatakan orang itu apakah pribadinya bertekun atau pribadi
yang tekun. Tapi ini benar firman Tuhan, ya dan amin. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakannya. Dahsyat, luar biasa. Pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu dasarnya dalam iman pada Yesus Kristus ada kuasa adikodrati, kuasa ilahi, ya, yang mengalir dalam hidup kita, berproses dan terus bisa melalui berbagai badai, mungkin kesusahan, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, dan dia terus berproses di sini menimbulkan ketekunan. Orang yang tekun dalam hidupnya pasti berhasil, tekun belajar pasti jadi orang pintar. Dia tekun berusaha bekerja pasti berhasil. Dan Tuhan memberkati orang-orang seperti itu. Saudara, dan kau sudah tekun, ya, wah, punya pengharapan, kualitas pengharapannya tidak akan mengecewakan. Dahsyat, luar biasa. Berarti pengharapan kita dalam iman pada Kristus itu adalah pengharapan yang pasti, bukan spekulasi. Inilah kelebihan kita orang Kristen. Kita gak perlu ragu, gak perlu sanksi untuk ikut Yesus, apapun resikonya. Karena Tuhan yang menjadi jaminannya. Beberapa hari yang lalu, pas hari Kamis terakhir, ya, Kamis terakhir sih tanggal 31 nanti, tapi kami ada komunitas kaum pria, Kamis terakhirnya itu minggu yang lalu. Nah, Kamis terakhir saya pakai untuk kesaksian. Saya bawakan referensi firman Tuhan, dari firman Tuhan itu bapak-bapak bersaksi. Salah satu kesaksian dari kaum pria ini, itu adalah pas ketua majelis yang bersaksi. Ya, sesuai dengan firman Tuhan dibaca, dia merasa terberkati, terus muncul kesaksian. Semuanya bersaksi, ada belasan orang bersaksi. Jadi saya gak bisa saksikan satu persatu, salah seorang dari kaum pria, pas ketua majelis bersaksi. Sesudah dia menikah, saudara, waktu itu dia belum punya rumah. Dan kalau lihat teman-temannya sudah punya rumah, waduh, dia bangga, senang. Dan akhirnya dia mengimani dan berharap 15 tahun lagi kami pasti bisa punya rumah. Dengan jalan dia menyisihkan dari gajinya tiap bulan. Bukan hanya berharap terus tidak ada usaha, ya beriman tanpa perbuatan, tidak. Dia sinkron dengan firman Tuhan. 15 tahun lagi sejak dia menikah sudah mengimani dan berharap punya satu unit rumah. Walaupun memang rumah bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang bisa didiami dengan damai sejahtera. Dan memang betul, saudara. Jadi dia mengandung di dalam pengharapan. Pengharapannya di dalam iman pada Yesus Kristus. Ini namanya mengandung dalam iman. Dari sudah menikah, 15 tahun lagi dia mempunyai sebuah pandangan ke depan. Saya pasti punya rumah. Dan benar, ya, saya tidak melebihi, tidak mengurangi. Di tengah-tengah kepas-pasannya, dia bisa membeli tanah kurang lebih 100 sekian meter dan sudah dibangun rumah untuk keluarga, istri, dan dua anaknya. Ini yang saya bilang, ya, melangkah dalam iman, melangkah dalam pengharapan. Melangkah dalam pengharapan berarti mengandung dalam iman. Nah, kalau Bapak tadi 15 tahun jarak waktunya. Saudara, kita juga mempunyai pengharapan ke depan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan kita akan menerima pengharapan yang sempurna atau keselamatan yang sempurna. Kita masih berbicara tentang keselamatan secara eskatologis. Keselamatan secara praktis sudah kita terima sejak kita terima Tuhan Yesus. Dan terus kita berjalan, berproses, mengalami berbagai masalah di bumi ini, ya, onak dan duri, namun terus maju mempunyai pengharapan. Dan satu kali kelak, tatkala Tuhan datang atau Tuhan memanggil,
Kita percaya pengharapan ini tidak mengecewakan karena yang menjadi jaminan bukan diri kita. Tetapi pribadi Kristus yang sudah meregang nyawa, yang menyerahkan hidupnya di atas bukit Golgota. Maka keselamatan secara eskatologis yang sempurna tubuh kita yang panah ini, saudara, akan hancur dan kita diberikan tubuh yang mulia, tubuh yang baru. Sehingga tergenaplah 1 Tesalonika pasal yang 5 ayat 23, bahwa biarlah kita terus memelihara hidup kita begitu rupa, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Karena keselamatan menyangkut roh, jiwa, dan tubuh kita komprehensif, tidak parsial. Saudara, maka kita sedang berjalan dalam keselamatan yang eskatologis. Kita mempunyai terminal akhir bukan di bumi, bukan terminal bikin rumah, beli aset sana-sini, bukan. Terminal akhir kita. Kemuliaan yang luar biasa itu adalah pada waktu trompet Allah berbunyi di awan-awan. Dan dia datang kembali menjemput saleh-salehnya. Dan kita semua yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan akan diberi tubuh kemuliaan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah mari kita memandang dengan iman seperti itu. Kita sudah melangkah di tahun ini. Mari kita terus tetap memandang kepada Kristus yang telah menebus, menyelamatkan kita, yang memberi pengharapan. Bukan hanya pemeliharaan di bumi. Pemeliharaan di bumi itu pasti. Kan jelas Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaannya dalam Kristus Yesus, Filipi 4:19. Jelas. Kalaupun kita ada target-target di bumi, ada harapan-harapan di bumi, tidak salah. Enggak salah. Seperti Bapak tadi, 15 tahun lagi saya akan punya rumah. Dan digenapi oleh Tuhan. Kalau kita di bumi mempunyai sebuah target-target harapan ke depan untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, masa depan kehidupan kita, tidak salah. Tapi mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Sehingga dalam segala pekerjaan kita, perjuangan kita, pengharapan kita tidak boleh melupakan Tuhan. Itu yang dikatakan Yakobus. Pasal 4:13-17, jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala pekerjaan kita, rencana kita. Karena memang Tuhan gak pernah melupakan kita. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5, kan jelas. Jadi makanya mari sebagai anak-anak Tuhan saya mengajak, sinkronkan hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi melangkah dalam iman berarti adalah melangkah dengan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak spekulasi. Tetapi pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Entah tentang rencana kita di bumi. Dan apalagi untuk yang kekal di surga. Itu sudah terjamin dalam Kristus Yesus. Yang kedua, melangkah dengan iman. Itu berarti melangkah dengan keberanian, ya, bukan berani karena kita punya otot besar, otot kuat, badan besar. Mungkin karena otak kita pintar, kita cerdas. Kita berani bukan karena kita punya backup, backingan, ya. Atau kita berani menghadapi berjalan atau nggak usah khawatir lah, ya karena hartanya sudah banyak, bukan lagi bergumul secukupnya hari demi hari. Mungkin barangkali kita untuk beli beras sudah bisa untuk tahun depan atau mungkin sudah 2 tahun depan karena harta kita banyak. Orang yang meletakkan keberaniannya atas dasar kekuatannya, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kekayaan, orang seperti ini, orang-orang seperti ini, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan, berharap kepada dirinya sendiri, kepintaran sendiri, kekuatan sendiri. Yeremia 17. Tetapi sebaliknya berbahagialah orang yang mengandalkan Kristus, Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam hidupnya. Orang ini diberkati sehingga hidupnya berbahagia. Itu firman Tuhan gak meleset kok. Betul kita mungkin diberi kekuatan, bersyukurlah atas kekuatan. Betul kita diberikan kecerdasan oleh, sadarlah itu dari Tuhan. Sehingga kita menaikkan syukur pada Tuhan. Bersyukur kalau memang kita diberkati dengan segala mungkin keberhasilan.
dalam karir kita, kita ada jenjang, jabatan, diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah, tapi atas semuanya ada firman Tuhan. Jangan sombong karena semuanya ini, tapi justrulah karena kita telah menerima fakta keberkat yang luar biasa, sehat, kekuatan, dan juga seluruh yang Tuhan karuniakan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu. Kan ada firman Tuhan yang meliding kita. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan. Jadi orang yang berani bukan atas dasar yang saya katakan tadi. Sekalipun itu memang Tuhan berkata dalam hidup kita. Tetaplah kita melangkah dengan berani dalam iman kita karena Tuhan. Makanya firman Tuhan sangat jelas tadi mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 saya bacakan lagi. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, itu ayat sebelumnya. Ya, pengharapan yang saya bilang ada kualitas seperti tadi itu. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Satu fakta kenyataan sekarang, kita bersama-sama masih menghadapi pandemi corona, bahkan masuk gelombang 2. Yang saya dengar informasinya katanya sih lebih dahsyat, lebih ganas. Sehingga orang berkerenyit, semakin khawatir, semakin takut. Satu pada kenyataan sekarang yang kita alami bersama, ya bukan Indonesia tapi juga banyak negara di dunia, mengalami kelesuan ekonomi. Krisis ekonomi itu fakta yang ada sekarang. Yang fakta kita lihat sekarang, banyak sekali kriminal kejahatan meningkat. Itu yang ada sekarang. Nah saudara, justru karena hal-hal inilah, kita perlu mengandalkan Tuhan. Ya, kita berani akan terus melangkah. Kita mau berani, tidak berani, tetap aja akan berjalan. Tetapi betapa indahnya dalam semua proses ini, kita meletakkan keberanian kita kepada Kristus Yesus yang sudah menebus, menyelamatkan kita. Pegang itu. Makanya Paulus salah satu rahasianya dalam dia melayani Tuhan, terus bisa bertindak maju, gak pernah kenal kata mundur, adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami sentiasa, berarti bukan Paulus aja, bersama dengan teman-teman yang lain pelayanan, sentiasa membawa kematian Kristus, pengorbanan Kristus. Jadi orang Kristen itu harus mempunyai sebuah sentrum, pusat kehidupannya adalah Yesus yang mati dan bangkit, yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Nah saudara, atas dasar iman inilah kita bertindak dengan penuh keberanian. Enggak usah takut, bukan berarti gegabah. Ya, sekalau, jangan takut gegabah. Wah Tuhan saya kan mah dahsyat, mah kuat, terus kita keluar. Enggak usah pakai protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Itu mah buat orang yang tidak beriman. Kita enggak boleh bersikap begitu. Tuhan juga menyuruh kita berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berawas-awas. Kita enggak boleh melanggar hukum alam, namanya lex naturalis. Kita udah tahu sakit, pilek, ya, batuk-batuk, tetap aja naik motor, telanjang badan, enggak pakai helm, hujan-hujanan kita tabrak. Tuhan tolong sembuhkan. Ya, kita sendiri melanggar hukum alam, melanggar hukum yang ditetapkan Tuhan. Jangan bermimpi doa kita didengar. Jadi makanya jangan takut, bukan berarti kita gegabah. Tetap harus ikut suara pemerintah. Perhatikan protokol kesehatan. Bahkan lebih ketat lagi. Jaga tubuh kita dengan nutrisi supaya imun kita tetap kuat. Dan kita tetap mencuci tangan. Kita jaga jarak. Jangan main-main. Saya enggak menakut-nakuti, kita enggak perlu takut. Jangan takut tetapi jangan gegabah. Maju terus. Bertindak memandang pada Kristus. Minta perlindungan dari Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7, situ ada cerita yang sangat luar biasa. Dari 4 orang kusta. Saya ingin bagikan hal ini kepada kita pada saat ini. Ya. 2 Raja-Raja, pasal 7, ayat 3 dan yang ke-4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram.
Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Terpujilah Tuhan. Ini iman yang luar biasa dari empat orang kusta yang ada di depan pintu gerbang. Ya, mungkin mereka saling rembuk-rembuk di situ. Dan salah seorang, ya, ada sebuah kesadaran. Ini orang kusta gak boleh berbaur dengan masyarakat banyak. Kalau sampai dia berbaur, itu adalah hukuman mati. Makanya dikatakan oleh salah seorang, Israel sedang dilanda oleh bencana kelaparan pada waktu itu. Kalau kita berangkat ke kota, di kota pun ada kelaparan, kita tidak akan menemukan makan di situ, kita pun akan mati. Kalau kita juga duduk-duduk terus di sini, gak berbuat apa-apa, mati juga. Mari kita berdiri, kita pergi ke medan pertempuran. Kita akan melawan tentara Aram bersama-sama dengan pasukan Israel. Saudara, ada tiga opsi. Opsi pertama, duduk terus gak berbuat apa-apa. Opsi kedua, pergi ke kota tetap akan juga terancam kematian. Pergi ke medan pertempuran juga akan mati kalau memang harus mati. Tapi kalau memang kita dibiarkan hidup, kita akan hidup. Saudara, pilihannya apa? Bukan santui, bisa bahasa sekarang, duduk-duduk di situ nunggu mati. Atau dia pergi konyol, gak punya pengharapan ke kota. Tapi yang masih ada pengharapan, ke medan pertempuran kalau sampai mati, mati terhormat. Kalau orang mati sebagai prajurit itu terhormat, saudara. Makanya mereka membulatkan hati, keempat-empatnya, pergi ke medan pertempuran. Berperang dengan tentara Aram. Dan puji Tuhan, Tuhan menyertai. Israel mengalami kemenangan yang dahsyat luar biasa. Maka terselamatkanlah empat orang kusta, bahkan dia mendapat reputasi pujian dari Raja Israel pada waktu itu. Saudara, ini satu kisah yang sangat menarik sekali. Nah, mari kita mau tidak mau harus tetap berjalan. Hari ini kita akan lewati menjelang hari esok. Hari esok kita akan lewati, minggu depan kita akan lewati, dan juga seterusnya. Jangan kita berangkat berjalan tanpa pengharapan, tanpa iman. Mari kita juga bergerak dalam iman kita. Dan untuk boleh berjalan di tahun yang baru ini. Kita tidak mengerti tentang hari esok, aku tak tahu hari esok. Tapi yang jelas Tuhan Yesus pemimpin kita. Mari kita berjalan melangkah dengan keberanian, dengan berani ngambil risiko. Apapun tantangannya di tahun ini, bersama dengan Yesus, kita akan melangkah dengan pasti, dengan penuh keberanian. Yang ketiga, sudah melangkah dengan iman, ini berbicara tentang keyakinan. Ya, melangkah dalam iman itu melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kita percaya, dalam Yesus Kristus, lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Sebesar apapun persoalan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, percaya Yesus lebih besar dari segala persoalan kita. Nah, orang-orang yang berpegang dan meyakini bahwa juru selamat kita Yesus Kristus menyertai kita dan dia lebih besar daripada semuanya masalah kita. Saya percaya, ya, kita jangan takut dengan masalah, jadikanlah masalah itu sahabat. Katakan welcome, kalau memang Tuhan izinkan ada masalah, jadikan masalah itu sahabat, jadikan kesusahan itu adalah teman kita. Karena masalah, persoalan, sakit, penyakit, segala macam, itu bisa menjadi instrumen dalam tangan Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memproses, ya, kita lebih dewasa lagi di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita sudah tidak asing dengan kisah Daud melawan Goliat yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 17. Ya. Jadi sesosok yang sangat tidak sebanding. Daud itu mungil, kecil, ya wajahnya imut-imut karena masih remaja, mungkin barangkali seumur Brian kali itu, masih merah-merah, masih imut-imut. Yang punya kakak-kakak yang besar-besar, tinggi besar.
masuk medan pertempuran melawan bangsa Mesir, bangsa Filistin, dan bangsa Filistin ini di bawah komando pemimpin namanya Goliat. Goliat ini tingginya hampir 3 meter, manusia raksasa, kecil, besar, Daud kecil. Sehingga seluruh prajurit Israel pada sembunyi dengan semua pemimpin-pemimpin komandannya. Datang anak remaja imut-imut ke medan pertempuran. Dengar ejekan dari Goliat, wah, mendidih darah sucinya. Dalam iman percayanya sama Tuhan. Raksasa besar, gak sebanding dengan Daud. Tapi Daud adalah orang percaya, orang beriman. Yang betul-betul percaya menyandarkan hidupnya kepada Yahweh, Elohim itu. Percaya. Daud gak bisa ditakut-takuti karena apa? Karena iman. Gak bisa diintimidasi. Gak bisa dibully. Ya. Kata-kata apapun itu. Wah, imannya mendidih. Mendidih dalam iman. Sehingga dia berkata kepada Goliat, engkau datang membawa lembing. Tapi aku datang demi nama Tuhan. Saya bacakan itu dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17. Mari kita juga melangkah dalam tahun ini memiliki, ya, untuk melihat Tuhan kita lebih besar daripada persoalan kita. 45, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Waduh, dahsyat luar biasa. Dan terpuji Tuhan karena kita sudah mengerti ini kisah. Jangan sekedar kisah, ini bukan mitos. Ini bukan sebuah legenda, ini firman Tuhan. Tak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya kita percaya. Ya, dan Tuhan menyertai Daud yang masih remaja imut-imut ini. Dengan apa yang ada, ya, alih-alih dalam tangannya bisa dipakai untuk membunuh Goliat. Goliat terkapar. Dan Daud bersama umat Israel menerima kemenangan dari Tuhan. Nah, mungkin juga zaman sekarang itu Goliat yang nyata, manusia raksasa. Tapi kita juga tahun ini mungkin mempunyai masalah seperti Goliat, meraksasa. Banyak masalah-masalah, radikalisme muncul. Wah, kalau sudah teriakan seperti itu, bulu roma juga merinding. Ya, banyak yang menakutkan, kriminal sekarang, pencurian, pencopetan, motor baru taruh belum sampai 1 menit sudah hilang. Waduh, ini ngeri banget. Kita lihat itu banyak, kalau kita lihat berita-berita televisi, dari semua televisi channel itu, pasti berita kriminalnya sangat keren-keren. Bikin kita itu jadi takut hidup bermasyarakat. Tapi saya bilang dengan firman Tuhan hari ini, mungkin ada masalah-masalah yang meraksasa. Mari kita memandang pada Yesus lebih besar dari semua masalah-masalah yang meraksasa. Jangan jadikan masalah kecil jadi raksasa. Tapi ada masalah raksasa, kita pandang dalam Yesus, dia jadi kecil. Makanya Daud tidak melihat tubuhnya si Goliat yang tinggi besar, gagah, kuat, berotot, bawa tombak, bawa lembing, bawa pedang. Lengkap dengan persenjataan. Tapi dia lihat Tuhan dalam hidupnya. Yahweh Elohim, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah itu. Dia memandang, dia datang dengan nama Yesus. Dia menghadapi Goliat dengan nama Yesus. Maka Daud memoleh kemenangan. Kalau Daud, itu hal yang sangat juga mungkin. Kita juga sebagai orang-orang percaya pada Yesus di zaman modern, di zaman akhir. Masalah bukan tambah kecil, tambah banyak. Bukan tambah sedikit, tambah banyak. Bukan tambah kecil, tambah besar. Tapi kita jangan yang kecil jadi besar-besarin. Yang sedikit dibawa kemana-mana. Kita terbakar dengan masalah. Mari dengan sikapi dengan iman. Kita boleh memandang dalam Yesus Kristus. Persoalan boleh besar, sebesar apapun. Tapi katakan Yesus lebih besar. Ada amin saudara? Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Nyanyi juga kan enak. Yesus terlebih. Buktikan dalam kenyataan hidup. Menghadapi mungkin sakit penyakit. Yang tidak kunjung sembuh. Hadapi dengan Yesus. Masalah rumah tangga yang mungkin rumit. Nampaknya tidak selesai.
Kalau mau datang sama Yesus, memandang sama Yesus, pasti akan mengalami jamahan, mengalami kemenangan. Masalah bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Masalah kita berbangsa dan bernegara. Ada banyak mungkin yang bisa kita ungkapkan di sini. Tapi saya mengatakan pada prinsipnya, melangkah dengan iman, melangkah dengan satu keyakinan. Yesus lebih besar dari segala badai persoalan kita. Ada 3 poin yang kita renungkan pada hari ini. Melangkah dengan iman adalah melangkah dengan pengharapan. Pengharapan pasti. Melangkah dengan penuh keberanian. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ya, karena Tuhan yang sama menyertai kita. Melangkah dalam iman berarti melangkah dengan keyakinan. Yesus lebih besar daripada segala persoalan kita. Selamat menjalani tahun baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah di awal tahun ini kami telah diperdengarkan tentang bagaimana kami melangkah dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Supaya kami umat tebusan tetap memandang hanya kepada Yesus yang terus menuntun menyertai kami. Sehingga kami akan melangkah dalam iman percaya kami hanya kepada Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Bagi kita yang sudah menerima baptisan suci, kita bersama-sama yang belum, mohon sabar demi ketertiban kita dalam berjemaat. Mari kita ambil waktu untuk bersatu. Ialah perjamuan kudus kita laksanakan dengan hormat dan tertib. Sehingga perjamuan kudus ini boleh terus mengeratkan dan menyatukan persekutuan kita dengan penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Kristus. Semua dengan sikap berdoa, kita memandang pada Kristus Juru Selamat kita yang telah mengerjakan keselamatan untuk saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam perjamuan kudus Tuhan, ada 2 benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, tanpa dosa. Dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Mari bersama-sama, saudara sekalian, ambil dan angkatlah roti itu di tangan kanan kita dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan nats Alkitab, bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci, yang dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah.
Kedua adalah anggur. Anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Ketetapan firman Tuhan, Ibrani 9:22, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu bukan darah lembu, binatang, domba biasa. Darah Yesus, darah anak domba Allah dari surga. Maka saudara, di mana kita dapat pengampunan dosa? Jangan cari di luar Yesus. Hanya oleh darah Yesus yang suci, kita menerima pengampunan dosa, penebusan, dan keselamatan. Mari angkat anggur ini di tangan kanan kita dalam iman percaya kepadanya. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab, bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, segala salah, bahkan segala dosa-dosa kita. Terimalah dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Kami telah menyatukan segenap hidup kami dalam penderitaan, kesengsaraan, kematian, kebangkitan-Mu. Biarlah kami sebagai orang percaya terus mengenang, mengingat, menghayati, merenungkan supaya perjamuan kudus ini terus meneguhkan iman percaya kami pada Kristus. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu yang telah mengambil bagian di dalamnya. Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu, setiap pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, untuk seluruh pergumulan-pergumulan hidupnya. Biarlah dengan iman yang menyatu dengan Kristus, apapun masalahnya, masalah itu justru bukan merugikan, tapi masalah-masalah itu justru akan bisa menguntungkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan perjamuan kudus ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan kepada worship leader kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwayan atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan juga atas perjamuan kudus yang telah dibawakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyambut perjamuan kudus dengan menyanyikan lagu Jangan Lupa Getsemani. Silakan untuk bangkit berdiri, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, kemudian doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, dan ditutup dengan lagu pujian Amin. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Iwayan. Amin.
dan roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sang yang esa, dan selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan, kami telah sangat diberkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Biarlah kiranya kami akan terus terbangun di dalam iman percaya kami yang lebih produktif di tahun ini. Terima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan telah kami lewati tahun 2020. Dan kami sangat percaya bahwa pimpinan Tuhan tak berubah untuk kami di tahun yang baru ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di Kelapa Gading ini, dalam program-program ke depan, di tengah-tengah situasi serangan pandemik, biarlah kami tetap bertahan di tengah-tengah badai pencobaan untuk tetap memandang dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan boleh persatukan kami supaya kami tetap bisa sinergi dalam segala keadaan untuk melakukan hal-hal rohani dalam hal-hal melayani Tuhan. Supaya kami ada sehati, sepikir, supaya apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan telah melihara ada banyak anak-anak-Mu yang tetap siap untuk melayani Tuhan, baik di worship leader, singer, tim musik, di multimedia, sehingga pelayanan online ini tetap bertahan dan bisa kami lakukan untuk seterusnya, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami percaya Tuhan. Setiap saudara kami yang terus dengan setia bertekun dalam pelayanan, mari Tuhan Engkau sertai, berkati, penuhi mereka dengan damai dan sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan situasi yang sulit, masalah perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Mari Tuhan Yesus Engkau gembala yang baik, yang mengerti secara detail apa yang mereka sedang alami. Tuhan boleh menyapa mereka dengan kasih-Mu, supaya jemaat-jemaat Tuhan tetap merasakan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera yang daripada-Mu. Demikian juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang beraktivitas di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kami mohon penyertaan-Mu selalu supaya dimanapun jemaat-Mu ada, mereka terlindungi, terpelihara, dan mereka tetap kami bisa bersatu dalam doa, bersatu dalam iman percaya kami, bersatu dalam pengharapan kami. Kami menyerahkan segenap jemaat-Mu di Kelapa Gading ini sepenuhnya, khususnya dalam tahun yang baru ini. Tuhan boleh nyatakan apa yang harus kami lakukan Tuhan, langkah-langkah apa yang harus kami perbuat. Biarlah kiranya kami boleh jemaat-Mu bisa berkumpul bersama-sama, bisa tertarik dan tetap bisa survive di tengah-tengah kesulitan ini. Supaya kami boleh tetap berjuang dalam iman percaya kami kepada Engkau. Demikian kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Kami sungguh bersyukur sekalipun ada banyak gejolak-gejolak ya Tuhan, serangan di sana-sini. Namun Tuhan tetap memelihara bahwa bangsa negara kami boleh terus menjalankan program-program yang ada. Baik mungkin program jangka pendek, jangka panjang. Tuhan, terima kasih banyak. Engkau melindungi bangsa negeri kami yang kami cintai ini. Kami berdoa biarlah kami sebagai gereja Tuhan yang tinggal Indonesia bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang positif bagi negeri kami. Menjadi sebuah kesaksian untuk kami boleh membangun negeri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan presiden yang sangat baik. Presiden yang tangguh, presiden yang bijak. Berkati hamba-Mu Pak Jokowi dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab, baik beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tuhan berkati, biarlah semuanya nanti boleh terwujud karena terbukti Tuhan sangat mengasihinya dan menuntun untuk jajaran para menteri dan juga untuk seluruh lembaga-lembaga tinggi negara dari pusat sampai daerah-daerah. Semuanya boleh tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan paripurna. Berikanlah pemimpin-pemimpin yang berhati rakyat. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Berkati seluruh sedang Kristus tetap gereja lokal, dimanapun berada, mohon penyertaan Tuhan. Bahkan sinode kami, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur bahwa kami juga telah memberi persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahannya kami bawa kepada-Mu, biarlah Tuhan memberkati, bisa berguna untuk meneruskan, mengembangkan, memberikan sebuah satu hal yang sangat positif untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, tiap jemaat telah memberi dengan sukacita, biarlah Tuhan semakin limpahkan berkat daripada-Mu. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar semua kita berdoa demikian. Bapa kami di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus anak yang tunggal, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk, saat teduh, kebaktian selesai, selamat hari Minggu dan menjalani tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Haleluya.